Yuk dukung dakwah Malang Maji dengan donasi di nomor rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan ni'mat. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga dalam kehidupan kita, yang seandainya kalau kita hitung-hitung nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Jam demi jam yang kita lewati bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Namun, terkadang rahmat dan nikmat Allah kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya, kita mempertontonkan keingkaran, kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi Allah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengasihi hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang seorang wanita, seorang ibu kepada anaknya. Allah tidak serta-merta memberikan hukuman kepada kita, tidak langsung memberikan hukuman kepada kita di saat kita melakukan hal yang Dia murkai, melakukan keingkaran, kemaksiatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah bisa saja untuk melakukan itu kalau Ia mau. Akan tetapi Allah menyayangi kita, merahmati kita. Seandainya itu Allah lakukan, dan Allah maha bisa atas segala sesuatu, maka tidak akan ada apapun, tidak akan ada upaya apapun yang bisa kita lakukan. Allah tabaraka wa ta'ala bisa saja membuat mata kita buta ketika kita berbuat maksiat dengan mata itu. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala kita berbuat maksiat kepadanya dengan lisan, Allah bisa saja membuat lisan kita menjadi lisan yang bisu dan tidak mungkin lagi untuk digunakan berbicara. Allah tabaraka wa ta'ala bisa menjadikan kita tuli, manakala kita berbuat maksiat kepadanya dengan telinga yang diberikan Allah sebagai rahmat dan nikmat setiap hari kepada kita, Allah bisa menjadikan kita orang yang lumpuh, tidak mampu untuk menggerakkan kaki dan tangan.
manakala kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan itu. Akan tapi Allah tidak lakukan itu. Seandainya Allah lakukan, laqaddarahullah, maka ikhwan fiddin, hadirin sidang Jumat, apa yang bisa kita lakukan manakala kita sudah buta, sudah tuli, sudah bisu dan lumpuh? Apa yang bisa kita lakukan? Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang tadi khatib katakan, maha pengasih, maha penyayang, rahmat dan nikmatnya tiada tara, kasih sayangnya tiada terhingga. Walaupun kita berbuat maksiat, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghentikan rahmat dan nikmat itu kepada kita. Oleh karena itu, perbanyaklah syukur dan berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan maksiat. Karena kalaupun tidak diberikan oleh Allah hukumannya di permukaan bumi, pasti akan diberikan hukuman itu seandainya tidak diampuni di akhirat kelak. Dan akhirat lebih besar daripada hukum-hukuman yang ada di permukaan bumi. Walal akhiratu akbar, wala adabul akhirati akbar, law kanu ya'lamun. Sesungguhnya azab di akhirat jauh lebih berat andai mereka mengetahuinya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Tidak ada jalan ke surga melainkan semua yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beliau perintahkan untuk kita kerjakan. Dan tidak ada jalan ke neraka melainkan beliau telah sampaikan dan telah larang kita untuk mengerjakannya. Itu yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Tak ada lagi amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuperintahkan, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah kularang kalian mengerjakannya. Inilah kesempurnaan Islam. Agama Allah telah mengajarkan kepada kita segala-galanya melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kepada kita seluruh jalan ke surga dan melarang kita dari seluruh jalan ke neraka. Masyaallah muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di permukaan bumi. Kita berhari sehari-hari beraktivitas di permukaan bumi dan kita menjalankan kehidupan di permukaan bumi. Akan tetapi semua kita tahu, semua kita sadar bahwa kita hidup bukan untuk di bumi. Walau sekarang kita hidup di bumi, akan tetapi bumi ini adalah negeri persinggahan. Bumi ini hanyalah sekedar tempat persinggahan. Kita semuanya tahu bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia beserta kehidupannya. Kita akan meninggalkan bumi beserta seluruh isinya. Tak ada manusia yang bertahan hidup dengan kekekalan hidup di permukaan bumi subhanahu wa ta'ala. Di bumi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa hidup kekal. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasul, engkau wahai Nabi akan menjadi mayat, akan meninggal dunia. Mereka juga akan menjadi mayat dan akan meninggal dunia. Akan tetapi, ketahuilah saudaraku, bahwa tidak sedikit manusia yang sadar hidupnya di permukaan bumi hanyalah sementara. Hidupnya di permukaan bumi hanyalah sementara. Akan tetapi, dia hidup benar-benar untuk di permukaan bumi. Padahal dia tahu kehidupan di permukaan bumi bukanlah untuk selama-lamanya. Akan tetapi, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, semuanya untuk bumi, semuanya untuk dunia beserta seluruh perhiasannya. Kalau tak pun ada sebagian daripada amalnya untuk akhirat, itu pun amalan yang dipenuhi oleh rasa malas, yang dipenuhi oleh keterpaksaan, dan dipenuhi oleh hal yang terkadang dikerjakan dan terkadang ditinggalkan. Saudaraku, apakah begini kita berhadapan dengan akhirat? Sementara Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, mendidik kita umatnya dengan mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab
sekaligus kepada seluruh manusia yang mendengarkan hadis beliau sampai zaman ini sampai hari kiamat. Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, lahumu dunya walana al-akhirah, untuk mereka dunia, untuk kita akhirat wahai Umar ibn al-Khattab. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia hanya sementara. Akan tiba suatu waktu, suatu masa di mana rela atau tidak rela kita harus meninggalkannya. Kita akan pindah kepada kehidupan yang hakiki. Kita akan pindah kepada kampung yang abadi, yaitu akhirat. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, sesungguhnya kehidupan di kampung akhirat itulah sebenarnya kampung yang sebenarnya kehidupan, bukan kehidupan dunia. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kalau kita sadar hidup kita sementara di permukaan bumi, selanjutnya kita akan pindah ke kampung akhirat. Sudahkah kita lakukan persiapan untuk kampung akhirat itu? Sudah semampu apakah kita, sudah sekuat apakah kita menyiapkan persiapan untuk kampung akhirat tersebut? Dan kampung akhirat itu adalah kampung yang abadi, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yang kekal di sana nanti sekelompok mereka ada di surga dan sekelompok lain ada di neraka. Dan kita tidak pernah tahu kemana satu kita akan menuju, kemana kaki kita akan melangkah di akhirat kelak. Sudahkah kita persiapkan bekal-bekal yang dengannya kita berharap bahwa perjalanan akhirat bisa kita tempuh dengan baik dengan bekal-bekal yang ada? Sudahkah kita berharap dengan amalan-amalan kita kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang mampu melewati huru hara pada mahsyar, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan dengan rajinnya kita beribadah dan rajinnya kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan kemuliaan akhirat tersebut? Ataukah akhirat adalah sebuah cerita yang terkadang kita ceritakan, terkadang kita tinggalkan, akan tapi dalam amalan lalu kemudian kita tinggalkan? Kita lebih mendahulukan dunia walaupun itu akan menghancurkan akhirat. Kita lebih memilih dunia walaupun itu bertabrakan dengan akhirat. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Sekelompok manusia ada yang seperti itu sebagaimana yang Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih banyak mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Masyaallah muslimin, sadarkah kita berapa umur kita hidup di permukaan bumi? Kalau dibandingkan dengan umur kita nanti di akhirat, sadarkah kita berapa sebenarnya pendeknya usia kita di permukaan bumi, manakala nanti kita sudah bertemu dengan hari yang hakiki di yaumil mahsyar? Allah mengatakan tentang hari di padang mahsyar di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari nanti di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Satu hari di akhirat dan semua kita akan ke sana. Semua kita akan ke sana. Khatib yang sedang berbicara, kita yang sedang mendengar, semua manusia yang hidup sekarang ini, yang pernah, yang sudah meninggal dan pernah hidup dan yang akan hidup di permukaan bumi, semua akan ke sana. Wa inna yauman 'inda rabbik, satu hari nanti di sisi Rabbmu di sana di akhirat, ka alfi sanatin mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Ya akhi, satu hari di sana kalau dibandingkan umur manusia di permukaan bumi, waktu di permukaan bumi adalah 1000 tahun. Usia kita yang 50 tahun, usia kita yang 70 tahun, berapa jamkah akhirat? Berapa jamkah akhiratnya? Kalau seandainya satu harinya akhirat adalah hitungan 1000 tahun di permukaan bumi, berarti kita hanya hidup tidak sampai satu hari di akhirat. Harinya akhirat. Kalau usia kita di permukaan bumi dibanding dengan usia kita di akhirat, maka tidak ada satu harinya akhirat. Dan itu juga Allah katakan di dalam Al-Quran, di akhir daripada surat di akhir daripada surat An-Nazi'at, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Nanti ketika mereka bertemu dengan akhirat,
Nanti ketika manusia bertemu dengan akhirat, ada saya, ada kita semua di sana. Ka'annahum yauma yarawunha. Nanti ketika mereka bertemu dan melihat akhirat, bertemu dengan kampung halaman yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, ka'annahum yauma yarawunha lam yalbathu. Mereka tidak merasa tidak pernah hidup di permukaan bumi, illa ashiyatan aw duhaha, melainkan hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu duha. Itulah kita. Ketika nanti sampai di akhirat, kita hanya merasa hidup kita di permukaan bumi bagaikan waktu duha. Kita hanya merasa hidup kita di permukaan bumi bagaikan waktu sore, antara asar sampai maghrib. Itulah usia kita. Itu pun dari lahir sampai akhir hayat. Itu pun dari lahir sampai akhirnya tutup usia. Akhi fiddin, itulah singkatnya usia kita di permukaan bumi. Manakala dibandingkan dengan akhirat, apakah wajar kalau usia yang sangat singkat ini, apakah wajar di usia yang sangat pendek ini kita habiskan seluruh syahwat kita sehingga tidak tersisa sesuatu apapun yang kita inginkan dengan syahwat kita kecuali kita lakukan? Apakah wajar dengan usia yang sangat singkat ini lalu kita habiskan seluruh nafsu dan syahwat kita, kemudian berbuah dengan neraka Allah tabaraka wa ta'ala di negeri yang penuh dengan azab tanpa tara? Ataukah yang pantas bagi kita adalah bersabar, bersabar hidup di permukaan bumi dalam waktu yang singkat, waktu sore, agar kemudian mendapatkan kenikmatan abadi nanti di surga ilahi, di tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesik oleh hati manusia? Maka orang-orang yang bersabar di dunia, mereka lah yang akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dan orang-orang yang tidak bersabar di dunia, Allah mengatakan kepada mereka, fama asbarahum ala nar, alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Orang yang menghabiskan nafsu dan syahwatnya di dunia dan dia tahu bahwa di akhirat itu akan membahayakannya, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sabar berada di atas api neraka Allah. Dan ketika nanti benar-benar api neraka itu ada, Allah akan katakan kepada mereka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kalian ke neraka, kalian sabar tidak sabar di neraka itu sama saja bagi kalian. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada kita teguran-teguran kerasnya di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus kepada kita Nabi dan Rasulnya untuk memperingatkan kita. Akan tetapi sebahagian manusia ada yang masih lalai, sebahagian manusia ada yang masih tidak peduli kepada teguran-teguran itu, sehingga kenikmatan dunia yang menghancurkan akhiratnya masih dia kerjakan. Kenikmatan dunia yang akan menghancurkan akhiratnya masih dia terima, masih dia kerjakan. Maka kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri, kemudian saudara-saudara saya khatib, saudara-saudara khatib yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita peduli kepada diri kita. Seandainya kita peduli kepada kenikmatan dunia, maka kenikmatan akhirat harusnya kita lebih peduli daripada itu. Seandainya kita ingin mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat harusnya lebih didahulukan. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang abadi adalah di sana. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita di dalam hadis-hadisnya bahwa keadaan di akhirat berbeda jauh dengan keadaan kita di permukaan bumi. Bahwa kondisi kita di akhirat kelak sangat tidak sama, berbeda dengan kehidupan kita di permukaan bumi. Salah satu di antara yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, bahwa ternyata ketika sudah sampai di akhirat,
yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita pedulikan adalah keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan peduli dengan keselamatan orang lain, walau orang itu adalah orang-orang yang sangat kita cintai. Kita akan bertemu dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan saudara kita, dengan famili kita, keluarga besar kita, dengan istri dan anak-anak kita. Namun tidak ada kepedulian kepada mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Pada hari itu manusia akan lari. Yauma idin, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia akan lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, akan lari dan tidak peduli kepada istri dan anak-anaknya. Likulli imrin minhum yauma idin sya'nu yughni, pada hari itu manusia hanya peduli kepada diri mereka sendiri dan mereka sibuk dalam urusan mereka masing-masing. Bahkan lebih daripada itu, Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang orang-orang yang akan masuk neraka, yang akan masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Allah membicarakan kepada kita di dalam Al-Qur'an isi hati mereka nanti di akhirat. Walau belum terjadi, Allah sudah sampaikan sebagai peringatan kepada kita akan beratnya masalah yang akan kita derita seandainya na'udzubillah thumma na'udzubillah kita terpilih menjadi orang-orang yang akan menghuni neraka Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yubasarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idhim bibani. Mereka melihat orang-orang yang mereka cintai di permukaan bumi tapi mereka tidak peduli. Bahkan seorang pelaku maksiat, pelaku dosa yang akan ke neraka, ingin, mau untuk menebus dirinya. Yauma idzin yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bibani, mau menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anak-anaknya. Mau penduduk neraka mau menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dengan istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga besarnya yang selama ini telah menaunginya dan melindunginya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, dan dari seluruh manusia di permukaan bumi kemudian dia diselamatkan dari neraka itu. Kita mencintai anak kita, dan banyak sekali manusia hidup di permukaan bumi rela berbuat maksiat kepada Allah demi anaknya. Sadarkah manusia itu bahwa di akhirat dia rela mencampakkan anaknya ke neraka asal untuk menyelamatkan dirinya dari neraka itu? Itu yang Allah katakan di dalam ayat yang tadi barusan dibacakan, khatib bacakan, bahwa yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bibani, seorang pelaku maksiat, penduduk neraka, rela mau menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anak-anaknya. Anak yang sangat kita cintai, istri yang sangat kita cintai, rela kita menebus diri kita dari neraka, biarlah mereka diazab di neraka, yang penting kita selamat. Ini keadaan di akhirat, sudah berbeda dengan keadaan di dunia. Oleh karena itu, jangan kita berbuat maksiat, kita rusak akhirat kita karena anak-anak kita di permukaan bumi. Jangan kita berbuat maksiat, kita rusak akhirat kita karena istri kita, karena saudara kita, karena siapapun manusia di permukaan bumi. Karena di akhirat kita pun akan tidak peduli kepada mereka. Kepedulian kita hanya kepada diri kita sendiri. Sadarkah kita bahwa di akhirat Allah telah mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di permukaan bumi sibuk mengurus hartanya, sibuk mengurus kekuasaannya, dan akhirnya menjadi penduduk neraka. Dia pun berteriak di akhirat dengan mengatakan, ya laitaha kanatil qawiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Seandainya aku hanya dimatikan oleh Allah saja, tidak dihidupkan kembali di akhirat, ternyata hartaku tidak punya manfaat apapun terhadap diriku, dan ternyata kekuasaanku hancur dan tidak berharga sedikit pun. Ini adalah penderitaan yaumil mahsyar, di mana orang-orang yang berbuat maksiat karena harta menyesali seluruh hartanya, dan dia mengatakan hartanya tidak bermanfaat apapun untuknya. Karena harta sebanyak apapun di akhirat tidak akan pernah bermampu untuk mengeluarkan kita dari neraka Allah, sekiranya itu yang menjadi takdir kita di neraka Allah kelak. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman,
bahwa seandainya orang-orang kufar mereka memiliki emas sepenuh bumi, alangkah banyaknya emas sepenuh bumi, dan mereka ingin menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi, maka Allah tidak akan pernah terima itu dari mereka. Maka harta tidak ada artinya di akhirat. Oleh karena itu, jangan gara-gara harta kita hancurkan akhirat kita. Kita hancurkan akhirat kita karena harta, tidak juga karena tahta dan kekuasaan. Karena Allah telah menceritakan kepada kita di akhirat teriakan orang-orang yang hancur di akhirat karena hartanya, dan teriakan orang-orang yang hancur di akhirat karena kekuasaannya. Hiduplah untuk taat kepada Allah, hiduplah untuk patuh kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh pun kemudian dengan ketaatan Allah memberikan harta, fabiha wa ni'mat, itulah nikmat tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan popularitas, maka itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah di atas nikmat ketaatan yang ada. Akan tetapi jangan sampai semuanya menghancurkan ketaatan kita kepada Allah, menghancurkan ketaatan kita kepada Rasulullah, sehingga akhirnya akhiratlah tempat bermuara kita di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Seluruh penduduk neraka yang mereka inginkan kembali ke dunia untuk beramal saleh, diizinkan untuk kembali ke dunia untuk beramal saleh, mereka mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami sudah menyaksikan, kami sudah melihat, tolong kembalikan kami ke dunia, na'mal saliha, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, sekarang kami sudah percaya. Namun tidak ada kesempatan untuk kembali. Maka saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum segalanya terlambat, sebelum penyesalan itu tiba, semoga tidak pernah tiba dalam hidup kita di akhirat, namun sebelum semua itu ada, kesempatan untuk beramal saleh masih ada di depan mata kita. Kita belum sampai di akhirat, dan kehidupan kita di permukaan bumi sekarang ini, ketika kita sedang hidup di permukaan bumi, adalah cita-citanya penduduk neraka di akhirat. Cita-cita tertinggi mereka dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal saleh. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan kepada Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh, tidak amal-amal yang selama ini kami kerjakan di permukaan bumi. Ini cita-cita penduduk mahsyar, dari orang-orang yang akan menghuni neraka Allah, cita-cita mereka dikembalikan ke dunia. Maka kita sedang berada dalam cita-cita penduduk mahsyar. Gunakan kesempatan hidup yang sementara untuk meraih ridho Allah, meraih surga Allah, sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang peduli dengan akhirat lebih tinggi daripada kepedulian kita daripada dunia kita, agar kita menyelamatkan akhirat lebih daripada kita menyelamatkan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu alaihi wa sallam man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sarif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Rabbana sarif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-janna wama qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wama qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yuk dukung dakwah Malang Mengaji dengan donasi di nomor rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan.